nothing God I'm breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Neira atau yang biasa disebut juga dengan Banda Neira merupakan salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Banda. Pulau ini dijadikan sebagai pusat administratif dari Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Banda Neira terdiri dari 6 desa, diantaranya yaitu Dwi Warna, Merdeka, Nusantara, Raja Wali, Tanah Rata, dan Kampung Baru. Perlu diketahui juga bahwa pulau yang dihuni oleh sekitar 14.000 penduduk ini memiliki beberapa daya tarik, dan salah satu yang paling utama adalah pesona keindahan alamnya yang luar biasa. Di edisi kali ini, Rejaan Savan Channel akan sedikit mengulas tentang keindahan yang luar biasa dari Pulau Hata. Pulau Hata. Pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Banda ini awalnya bernama Pulau Rosengain. Namun, ketika salah satu pahlawan proklamasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, kerap kali diasingkan, maka pulau ini pun berganti nama menjadi Pulau Hata. Pada tahun 1936, Muhammad Hatta dan Sutan Sahrir memulai pengasingannya di Banda Neira ini setelah masa pengasingan di Boven di Gul Papua. Mereka menghabiskan masa pengasingan selama 6 tahun, mulai tahun 1936 sampai tahun 1942. Selama masa pengasingan, Muhammad Hatta dan Sutan Sahrir menghabiskan waktu dengan membuat tulisan dan sering dimuat di media. Keunikan pulau ini adalah memiliki hamparan pasir putih yang cantik dan ombak yang tidak terlalu besar. Selain itu, pulau ini pun memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa indahnya. Ketika menyelam, maka akan tampak berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang masih sangat terawat. Demikian Rejaan Savan Channel edisi kali ini, ikuti terus edisi selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat, dengan info-info menarik lainnya. Bagi yang belum subscribe kembali diingatkan agar jangan lupa untuk subscribe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.